Dan ini dia kick off babak yang pertama antara Persela Lamongan menghadapi Arema FC. Sakti Aulia Sulistyo menghadapi Ferry Gumilang. Kami berdua caster yang bertugas dari studio mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Kali ini kita lihat Faizal Saibuo dari Persela Lamongan masih memberikan umpan kepada Ramnanda Maivan Carlos. Ini dia sebuah gocek dan langsung dipatil di awal-awal babak pertama. Yap, ada bola rebound ke mulut dimenangkan oleh Persela Lamongan. Kali ini Ivan Carlos coba lakukan counter attack secara cepat. Masih ada Rahmanda, umpan lambung. Baik sekali Ivan Carlos dibayang-bayang oleh Bagas Adi. Masih terlalu kuat. Mantap, ada Rizky Putra di sana. Ah, ternyata salah koordinasi. Sampan tadi, salah umpan. Serangan balik untuk Arema kali ini. Rafli pada Yudo, 1-2 di situ. Dan sebelah kiri sebenarnya terbuka, tapi ada Carlos Forte. Ini dia siang-siang makan sambal pakai keripik biar makin jos. Gimbal bukan sembarang gimbal. Cak Sodik nih bos, satu sama Arema FC menyamakan kedudukan. Menangkan oleh Ahmad Wahyudi, baik sekali Rahmanda kepada Ivan Carlos. Sergio Silva dengan sigap, dengan tegas tadi menyerobot bola. Cortez terjatuh, dia tidak masalah, ada Rafli. Namun Ahmad Wahyudi langsung lancarkan umpan jauh ke depan. Persela Lamongan kali ini tampak berbahaya, ada Rizky Putra. Masih berhasil mencuri kali ini dari sebelah kanan Ramnanda. Aduh, ditipu kiri kanan. Iya. Tidak bisa berbuat banyak, tampaknya sang penjaga gawang hanya bengong melihat bola masuk ke dalam gawangnya. 2-1, Naufal Ramanda. Tentunya selain Ivan Carlos, Naufal Ramanda juga sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Kali ini Kahayudo pada saya di Costa. Arema mencoba memberikan ancamannya. Danem Rafli! Waduh. Gol dibalas gol. Itu dia Om Rafli. 2 sama Arema FC. Mantap. Persela Lamongan dari sebelah kiri. Faizal Saifullah. Bola seorang diri tampaknya di sini. Hanya dibayang-bayangi satu pemain saja. Kahayudo angkat bola langsung. Yang dituju adalah Ivan Carlos. Sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kontrol yang cukup sulit memang ya. Iya. Leg yang pertama, babak yang pertama ini sudah tercipta 4 gol Bung Herbie, walaupun belum genap 30 menit. Memang kedua pemain ini permainannya sangat direct dan juga tanpa basa-basi. Kali ini datang kembali Arema FC. Ada Mustaqim kepada Kahayudo. Waduh, setelah tertinggal terlebih dahulu, tampaknya Sam Ferry makan bebek di rumahnya Cah Holil. Comeback Israel. Arema 3, Persela 2. Luar biasa sekali umpan-umpan pendek yang dilakukan oleh para pemain Arema di sini. Tertinggal sekali dua kali tentunya tidak mematahkan semangat dari Ferry. Satu buah sontekan dari Kahayudo, baik sekali. Iya, dan kita lihat apakah respon yang ditujukan oleh Persela Lamongan atau Sakti. Dan Faizal Saifullah langsung dorong ke depan. Kali ini Ivan Carlos. Apa ini Bung Manggala? Iya, betul sekali. Lagi dan lagi terjadi gol. Dan saya belum siap dengan pantun-pantun saya. Jadi cukup 3 sama. Game on. Persela Lamongan sudah menciptakan total setengah lusin di babak yang pertama ini. What a game. Benar-benar panas. Benar-benar indah. Dan ya, Ivan Carlos menjadi dalangnya kembali. Koher Boy. Luar biasa sekali di sini memang. Pola permainan atau penyerangan dari titik tengah itu biasanya sangat berbahaya. Dan kali ini Persela Lamongan, berhasil menyamakan kedudukan hanya berselang 2 menit, 3 menit kalau saja. Kalau kita lihat shooting dari Ivan Carlos ini tanpa ancang-ancang kita lihat. Iya, cukup setengah langkah saja tapi sangat keras dan juga terarah. Wow, 3 menit tumben ya ini karena mungkin banyak gol dan juga wasitnya tidak pelit. Ada Ivan Carlos tidak offside ya, dibayang-bayangi oleh Sergio Silva. 1-1 namun tampaknya Sergio Silva masih dapatkan bola kembali. Ivan Carlos, Persela Lamongan, sat, kanan-kiri, jangan iri, jangan dengki. Ivan Carlos, kita ada Rizky Putra. Wow,
Sakti dengan luapan emosinya sangat-sangat ekspresif dan langsung saja menenggak air minumnya. Ketika air minum ketenggak, disitulah kipermu tergeletak. Persela Lamongan 4, Arema 3, Bung Heri. Waduh, menit-menit akhir tampaknya gol yang sangat penting terjadi juga kali ini. Sebuah kerja keras dari Ivan Carlos. Iya, betul sekali, dengan gerakan kanan-kiri, jangan iri, jangan dengki. Dan langsung itu asis yang bisa dibilang tinggal di tap in saja, diceploskan saja. Ay, manis kita lihat. Memang terjadinya gol ini cukup mudah ya, hanya di tap in aja. Tapi prosesnya proses dari ya, Ivan Carlosnya ini luar biasa. Gocekan pecelelenya itu yang membuat menariknya gol keempat. Masih ada waktu kah untuk Arema Galeni? Cepat saja, ada Javande lagi. Ebramli. Waduh, hampir saja waktu sudah lewat sebenarnya. Karena kita lihat sudah 49 menit. Peluang terakhir tampaknya coba dilakukan. Ya, cooling down sedikit. Ini ngekes satu babak udah kayak ngekes berapa match ini. Sangat-sangat tinggi intensitasnya dan harus berhati-hati. Barisan pertahanan Persela Lamongan, langsung saja kita menyaksikan jalannya pertandingan kick off babak kedua, di mana kita masih melihat layar Arema berhadapan dengan Persela dan dengan kedudukan 4-3 untuk Persela. Oh, Ivan Carlos dibayang-bayang oleh dua pemain. Ada kemelut, scrimmage dimenangkan oleh Hanif Syahbandi kali ini. Ada sampan tadi, diserobot saja oleh Bustomi. Kemana Ivan Carlos? Aduh. Tumben nanti. Pelanggaran tampaknya? Iya, tidak sabar tadi. Walaupun sebenarnya sebelumnya Sakti pada kondisi 1-1 cukup tenang. Namun tadi agak sedikit terburu-buru ya Ivan Carlos. Betul. Walaupun tidak ada penjagaan dan datang kembali Persela Lamongan. Bahaya ya kalau kita lihat permainan yang ditujukan oleh Persela Lamongan, karena salah passing seringkali dilakukan di setengah lapangan tentunya bisa berakibat fatal. Serangan balik untuk Arema kali ini, ada Carlos Fortes, buang lagi, jatuh lagi di kaki para pemain Arema. Serangan bertubi-tubi coba dilakukan Setiawan kali ini pada Bramantio, ada Carlos Fortes. Aduh, kakinya lagi Mulyadi tadi yang ditendang oleh Cavortes. Tampaknya datang kembali Singoedan. Kita lihat masih tidak patah semangat di menit-menit terakhir ini. Hanya ada 5 menit. Carlos Fortes terlepas dia. Itu dia. Ada Pak Haji pergi ke Jawa. Sasaji, salam satu jiwa. 4 sama Arema FC. Singoedan menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Memang siang-siang enaknya makan sambal pakai keripik biar makin jos. Gimbal bukan sembarang gimbal. Cak Sodik nih, bos. Luar biasa sekali kita lihat. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Selalu menggedor barisan pertahanan dari Persela Lamongan dan langsung dihukum gol penyama kedudukan. Ini menit-menit yang sangat krusial tentunya. Carlos Fortes mencoba melewati pemain, ada Setiawan, masih Setiawan langsung ke depan, ada Bramantio dan sayang ya, sekali. Itu dia, mantap. Luar biasa. Ngalamongan leg yang pertama tercipta, wow. 8 gol, tidak ada pemenangnya, berbagi poin 1-1 dan penguasaan bola tidak jauh berbeda, 5-2 berbanding 4-8 untuk Persela. Leg yang kedua, babak yang pertama, kick off antara Arema FC melawan Persela Lamongan sudah bergulir, di mana Arema menggunakan jersey berwarna biru-biru menyerang dari kiri ke sebelah kanan. Persela Lamongan menggunakan jersey putih-putih menyerang dari kanan ke sebelah kiri. Kami berdua caster yang bertugas dari studio mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Kali ini berbanding terbalik, leg yang kedua ini belum ada satu buah gol pun tercipta. Ahmanda kali ini Persela Lamongan berdua 1-1 dengan Ivanul Alam. Ada siapa, kita lihat umpan-umpan nyangkut, ada Sei, ada Costa di sana. Energi yang dihabiskan di leg yang pertama ini cukup besar ya, jadi terkuras. Ini dia. Bahaya. Baik sekali hal satu segitiga yang dilakukan Ramanda. Ivanul Alam tadi memotong, menyerobot saja kita lihat. M. Rafli kehilangan bola, dia satu buah sliding gaming. Sliding, dibalas sliding. Faizal Zaifullah kali ini, Rizky Putra. Ivan Carlos, namun pergerakan dari kiper Arema FC sudah membaca satu langkah. Dilakukan satu buah blunder.
Faizal Sefulo kali ini, Persela Lamongan, Ivan Carlos, umpan pendek, Rizky Putra, Rahmanda, ya, umpan 1-2, melebar ke sebelah kiri, ada Ivan Carlos yang dituju. Terlihat apa ya, intensitas tetap Carlos Fortes terlebih dahulu di sini, kita lihat Manggala masih mendapatkan peluang. Bramantio Ramadan M. Rafli kutakati terlebih dahulu, dan ada Bramantio kali ini gagal kembali. Bola liar coba direbut tapi berhasil diamankan. Omongan tadi Bung Herman, apa yang kira-kira membuat perbedaan kok belum ada gol ini, masih 0-0? Iya, bermain lebih hati-hati tampaknya dari kedua pemain, tapi kali ini ada Carlos Fortes, sebuah gerak tipu, dan ini dia masih belum berhenti. Bramantio Ramadan, sayang sekali di situ. Tembakannya berhasil ditutup terlebih dahulu. Yap. Dua peluang beruntun berhasil digagalkan. Peluang terakhir di babak yang pertama, angkat bola kepada Sergio Silva. Waduh, hampir saja ada Dave Mustain. Satu buah bola rebound tadi Carlos Fortes kali ini. Masih Carlos Fortes. Menit-menit akhir ini cukup berbahaya. Kali ini peluang masih dikuasai oleh pemain Arema. Dave Mustain terjatuh. Apakah pelanggaran? Ternyata play on. Buang jauh. Dan ini dia akhir pertandingan babak pertama. Hanif Syabandi kali ini, Arema. Sliding gaming tadi, bukan satu buah pelanggaran dianggap oleh wasit. Kita lihat Faizal Sefulo lagi, ada Ivan Carlos untuk Persela Lamongan. Kita lihat masih membentur gawang walaupun pergerakan. Yap, Singwe dan kali ini datang melalui lini tengah. Lini tengah, umpan ke depan ada Cak Sodik kali ini. Baik sekali. Mantio, kita baik sekali. Ada satu buah kemelut. Baik sekali. Ini dia. Satu buah aksi taunting, satu buah aksi selebrasi dari... Wih, manis banget senyumnya ya. Ini dia. Dari Sam Ferry, alias Mas Ferry. Itu... Emang berhadapan dengan Persela, dan kalau kita lihat di klasemen Persela dan Arema itu hanya terpaut 2 poin. Dan kali ini mengancam kembali Ibrahim Koseba. Persela. Itu dia selebrasi ala pemain Argentina, Dybala tadi, atau mungkin itu lambang L, maksudnya itu L itu untuk Lamongan. Ya, satu sama. Datang lagi M. Faiz, ada Fikiran Akbar, ada Kahayudo kali ini. Cak Sodik disrobot saja. Bahaya. Walaupun dibayang-bayangi dua pemain. Dapatkan tendangan sudut. Angkat bola kepada siapa yang dituju? Fikiran Akbar melakukan shooting, ada kemelut depan gawang dan dibuang saja. Faizal Saifulo dari Persela Lamongan kali ini mencoba memberikan umpan jauh ke depan, terlalu jauh tampaknya, sehingga bola dikuasai oleh Arema. Masih menguasai bola, ada konsial, siapa tadi, Muhammad Rafli maksudnya, Seda Yudo maksudnya, ada Akbar, and Carlos Fortes. Carlos Fortes. Makan keong, makan kedondong, gondrong bukan sembarang gondrong. Cak Sodik nih bos, senggol dong Arema FC 2, Persela Lamongan 1. 7, Ivan Carlos kembali berduel di situ, masih mencoba melatih satu pemain tapi gagal. Injury time hanya diberikan 3 menit oleh sang pengadil. Iya, dibuang jauh ke depan. Tampaknya Arema FC berhasil mengamankan kah? Iya, kalau kedengeran ini ya, tepuk tangan di... Wow. Ya, tepuk tangan ini juga biar kedengeran. Bener-bener GGWP, bener-bener good game, well play, gokil-gokil, wah pecah. Dan ini dia ekspresi dari Ferry tadi sempat disorot. Tetap ya, selesai sudah. Dengan hasil ini, Arema mendapatkan 4 poin. 4 poin. Persela Lamongan mendapatkan 1 poin. Tetap respect satu sama lain. Ngalamongan, sedulur selawase.